Nomor 3 di sini nomor 4 di sini. Silakan dibagikan ininya. 1 2 3 4 di sini. Jadi nanti coba perhatikan anggotanya di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan itu ada dituliskan kelas, kemudian nama kelompok. Nanti dituliskan nama kelompok masing-masing. Seterusnya di bawahnya dalam kegiatan 1 mengamati data tentang berat sebelum bereaksi dengan data tentang berat sesudah reaksi seperti hukum Lavoisier tadi. Nah, kemudian ini harus diisi. Masing-masing punya HP kan? Itu syaratnya itu harus melihat dari data internet. Karena di sini ada diterangkan mengamati data tentang berat sebelum bereaksi dengan data setelah bereaksi. Itu diperoleh dari data internet atau buku pelajaran. Jadi yang punya HP Android silakan dibuka. Yang punya HP Android silakan dibuka. Nanti lengkapi. Apabila nanti dalam pengisian data yang di sini kalian nggak paham, tanya sama saya. Ya. Nah, jadi kita sekarang melihat tayangan.